Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah, ma'asyiral muslimin, akramani wa iyyakumullah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memudahkan penggambaran tentang di manakah posisi dukhan itu, mari perhatikan ke whiteboard dulu sebentar. Umat Islam mengalami lima fase, kata Rasulullah. Fase pertama, umat Islam dipimpin Nabi Muhammad SAW. Fase kedua adalah para khulafa ar-rasyidin. Fase ketiga, yaitu fase kerajaan-kerajaan Islam. Dan di fase keempat, ya, ini adalah fase kediktatoran, fase kegelapan Islam. Fase yang di dalamnya terjadi empat tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Yang kedua, dajjal. Yang ketiga, Isa alaihissalam turun ke bumi dan membunuh dajjal. Dan yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Lepas. Kita fokus di dukhan. Setelah kejadian dukhan ini nanti akan kita uraikan, dan mari kita bedah terlebih dahulu, buka Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang ke-17. Allah menyebutkan di situ hasiban. Hasiban. Allah sebutkan di situ hasiban. Di dalam ayatnya nanti ada kisfan. Mari kita lihat beda masing-masing. Hasiban dan kisfan. Perhatikan, buka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila 'alaykum hasiban. Fasata'lamuna kayfa nadhir. Wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kayfa kana nakir. Silakan bacakan terjemahannya. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba dia terucap? Sebentar. Sudah merasa amankah kamu? Sementara dosa sudah dibuat di mana-mana. Segala macam jenis maksiat yang dibuat oleh kaum nabi-nabi yang dulu telah dibinasakan oleh Allah, hari ini telah serentak dibuat oleh umat manusia. Apakah kita merasa aman bahwa bumi tidak akan bereaksi? Bahwa langit tidak akan menurunkan azab, bahwa kita akan masih aman? Allah mempertanyakan hal ini. Apakah kamu merasa aman?
Tidak layak umat Islam dan manusia hari ini merasa aman di bumi ini. Sebab apa? Zina telah merebak di mana-mana. Kecurangan di dalam jual beli dan bisnis, riba pun merebak di mana-mana. Kaum homoseksual, penentangan terhadap syariat, permusuhan kepada para ulama, perang yang ditujukan kepada ahlus sunnah wal jamaah, pembunuhan dan pembantaian kepada Islam, di mana-mana dilakukan berbagai macam jenis keburukan, kebusukan. Apakah orang yang hidup di dunia dengan kondisi seperti ini merasa aman? La. Lanjut ayatnya. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Hasiban adalah badai batu, tapi batunya kecil-kecil. Hasib adalah badai batu atau hujan batu kecil-kecil. Beda dengan kisfan. Kisfan yaitu batu besar yang datang dari langit. Mari kita lanjutkan firman Allah ke ayat berikutnya. Silakan buka surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 68. Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-68. Firman Allah di sana tentang ayakhsifa bikumul arda au yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Mari kita simak artinya. Maka apakah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun? Pembenaman berarti akan terjadi gempa yang dahsyat, lalu beberapa rekahan bumi pun terbelah, manusia yang ada di atasnya tenggelam terbenam ke dalam. Satu. Yang kedua, Allah jadikan bukit-bukit dan gunung-gunung longsor. Yang ketiga, Allah jadikan air laut menguap ke daratan dan menyebabkan manusia tenggelam, terbenam. Ayakhsifa bikumul ard. Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan kamu ke dalam buminya. Au ayursila alaikum hasiba, atau Allah kirimkan kepada kamu hasiba. Apa tadi makna hasiba? Badai batu. Masya Allah. Tahu tidak makna hasiba? Bapak pernah lemparkan kerekel dengan ketapel, dengan karet yang bagus dan kencang. Kekuatannya gimana, Pak? Lumayan. Orang jarak 10 meter dengan ketapel begitu keras, kemungkinan bisa pecah juga tengkorak kepala. Dan ini bukan satu kerekel, bukan satu batu kecil saja, tetapi jumlahnya tidak terhitung, dengan kecepatan yang lebih laju daripada ketapel. Inilah yang akan Allah datangkan, hasibah. Au ayursila alaikum hasibah. Pernah Allah buat pada kaum-kaum terdahulu, dan Allah berjanji. Nah, inilah janji Allah yang sangat mengerikan kaum muslimin, di mana Allah berfirman di dalam ayatnya yang lain, fartaqib. Fartaqib itu awasilah oleh kamu di masa yang akan datang, lihatlah pasti akan terulang terjadinya. Fartaqib, awasi, pasti akan terulang terjadinya. Kalau dulu umat satu kaum dibinasakan karena satu spesialis dosa, satu dosa khusus. Umat yang ini dosanya dosa homoseksual, umat yang ini dosanya adalah dosa hobi berzina di mana-mana. Kalau yang ini makan riba di mana-mana, yang ini curang dalam jual beli, yang ini suka membunuh para nabi, yang ini suka syirik dengan sihir, segala macamnya. Masing-masing mereka mendapatkan jenis azab yang khusus. Sekarang semua jenis dosa-dosa yang dibuat oleh nabi-nabi, kaum nabi-nabi yang celaka dulu, telah serentak dibuat oleh umat manusia, maka akan serentak pula lah seluruhnya datang. Fartaqib. Taib, kaum muslimin, sekarang perhatikan di dalam Al-Quran
surat Saba, surat 34 ayat yang ke-9, Allah memberikan ancaman terlebih dahulu yang sudah punya kitab tetap memegang Al-Qur'annya, halamannya sudah ditemukan, surat Saba, surat 34 ayat 9. Dan yang punya kitab saya anjurkan buka kitab halaman 609. Dari 603, perhatikan. 602 ada hadis Nabi, penjelasannya 603. Baru kita baca ayat nanti ya. Kita lihat dulu di sini, Ubay bin Ka'ab, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, menafsirkan ayat dari surat Al-An'am ayat 65. Surat 6 ayat 65. Yang ayat tadi silakan ditandai dulu. Sekarang buka dulu Al-An'am ayat 65. Perhatikan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Dari atasnya dipertegas, dari atas langit, dari langit. Azab yang datang dari langit. Dia yang berkuasa menurunkannya dan mendatangkan azab itu. Inilah yang akan disebut dengan sebutan kisfan minas sama. Satu potongan dari langit yang merupakan kekuatan yang teramat dahsyat, yang kita sebut dengan bahasa ilmiah meteor. Ini akan menjadi pembedahan kita, kenapa terjadi dukhon akibat meteor. Allah Maha Kuasa mendatangkannya untuk kita. Dan ada tanda-tandanya, ada syaratnya. Kalau tanda-tandanya sudah terpenuhi, syaratnya sudah lengkap, pasti meteor akan jatuh. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Penegasan yang kita sebutkan dari hadis Nabi, dilihat kenyataan, tanda-tanda itu sudah ada. Perhatikan, kaum muslimin, lanjut terjemahnya dulu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Kita terjepit di tengah komunitas makhluk manusia yang berperang. Bergaduh sesama mereka, perang, dan kita terjepit di tengah-tengahnya. Sini ingin menghabisi, ini ingin menghancurkan. Kita terjepit di tengah-tengahnya. Yang paling bonyok siapa? Kita. Rumah kita hancur, masjid-masjid kita binasa, sawah ladang dan tanam halaman ternak-ternak kita seluruhnya musnah, bahkan harta kita dijarah, hidup kita, nyawa kita terancam, anak-anak gadis kita diperkosa, wanita-wanita kita dinodai kehormatannya, kita pun bisa-bisa disiksa, dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Kamu ada di tengah-tengah itu. Lanjut. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Cara Allah menjelaskan adalah sering terjadi ini. Setiap kali ada asbab ini, musabab ini terjadi. Setiap kali orang buat ini pasti terjadi. Sunnatullah, Pak. Saya bertanya pada Bapak, saya bertanya pada kita semua, api itu membakar enggak? Membakar. Sekarang Bapak masukkan tangan Bapak ke dalam api, yang terjadi gimana? Tangannya terbakar. Itu pasti. Setiap disebabkan Bapak memasukkan tangannya ke dalam api, akibatnya adalah tangannya terbakar. Itu pasti. Setiap kali orang buat dosa ini, pasti akan terjadi hukuman ini. Ini pasti. Setiap kali orang nyebur ke air, pasti basah. Ini namanya sunnatullah kaum muslimin. Sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang serentak makhluk di bumi ini, yang qadarullah fase keempat, dunia tidak diserang, dipimpin oleh Islam. Paham ajalah, Allah bersumpah dalam Al-Quran, seluruh orang kafir itu kalau memimpin pasti merusak di muka bumi. Seluruh orang kafir, asal dia bukan orang
Islam, tidak memimpin dengan syariat Islam, tidak memimpin dengan hukum Allah, yang terjadi kerusakan di muka bumi dalam hal apa saja, dan bencana pasti datang. Bencana dari langit, bencana dari bumi, dari kalangan manusia sendiri, alam juga memberontak karena mereka tidak rela Allah dimaksiati. Zahral fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas. Sunnatullah, Pak. Kalau bapak di rumah tangga, suami istri sering ribut, bergaduh, yang terjadi adalah akibatnya. Sebab bergaduh terus suami istri, terjadi akibatnya. Apa akibatnya? Dijamin oleh Rasulullah SAW, rahmat dicabut dari keluarga itu. Neraka akan wujud dalam rumah tangga itu. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang lepas kontrol, lalu menjadi anak-anak sampah di masyarakat, bahkan pengganggu negeri, agama, dan bangsa. Ribut suami istri. Rezeki juga jauh, kalaupun ada dapat fulus, tetapi berkahnya dicabut. Akibat daripada keributan rumah tangga, ada sebab, ada akibat. Setiap ada sebab, pasti ada akibat. Enggak mungkin tidak. Sebab kamu sudah tua dan sakit-sakitan, maka disebabkan ini, akibatnya kamu meninggal dunia. Sebab akibat. Disebabkan kamu olahraga yang benar, makan makanan yang benar, dan hidup dengan pola sunnah, kamu diberi oleh Allah sehat, afiat, dan kehidupan kamu berkah, umur kamu panjang. Ini sebab, ah? Akibat. Pasti, Pak. Selanjutnya, ayat ini langsung ditafsirkan oleh oleh Ubay bin Ka'ab. Ayat ini, silakan buka halaman 602 dari kitab ini. Kitab ini, tilau dibuka, 602. Selama 10 hari kita akan jadikan ini sebagai rujukan dasar kita bersama satu lagi kitab Zikir Akhir Zaman. Yang sudah punya, pesankan keluarganya bawa. Bawa. Nanti saya akan isyaratkan halaman sekian, halaman sekian. Sekarang buka halaman 602. Bagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan hadis. Ini disebut tafsir ma'thur bil ma'thur. Tafsir yang paling indah itu adalah tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan qaulus sahabah, perkataan sahabat. Ini yang paling indah, Pak. Dan ini sekarang sahabat menafsirkan ayat dengan hadis. Tentu saja kaum muslimin rujuk, lihat kitabnya. Apa kata beliau? Hunna arba'un wa kulluhunna adzab. Hunna arba'un wa kulluhunna adzab. Waqi'un la mahalah. Artinya, itulah empat macam dan semua itu adalah siksaan. Semuanya pasti terjadi. Pasti terjadi. Empat macam seluruhnya adalah siksaan dan itu pasti terjadi. La mahalah, tidak mungkin tidak. Terus, famadat ithnatani ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat dua hal sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 tahun sudah berlalu Nabi Muhammad meninggal. Yang terjadi adalah keributan di kalangan intern kaum muslimin yang ada. Terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah. Sudah terjadi. Tinggal sisa duanya. Kalian tunggu nanti, kata Ubay bin Ka'ab. Lanjutkan. Lantas kalian di tempat keadaan saling bermusuhan. Sebagian dari mereka merasakan kezaliman sebagian yang lainnya. Ya. Masih tersisa dua yang pasti terjadi, tidak bisa tidak, pembenaman ke dalam tanah dan pelemparan batu dari langit. Nah, sisa yang dua ini, pembenaman ke dalam tanah dan pelemparan batu dari langit, hujan batu dari langit, yang kita akan bedah nanti dengan sebut hujan meteor. Taib, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang tafadhol buka yang tadi saya minta, surat Saba. Buka surat Saba, surat 34 ayat 9. Surat Saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yaraw ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samaa'i wal ardh. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Artinya,
Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Ada dua. Kami tenggelamkan mereka masuk ke dalam perut bumi atau kami jatuhkan dari langit kepingan-kepingan yang menjadi azab dua-duanya. Terus? Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Ini ayat-ayat pengantar tentang dukhan yang muncul karena adanya serangan dari langit berupa meteor. Karena hanya meteorlah yang mampu menghasilkan dukhan. Banyak prediksi yang mengatakan dukhan di akhir zaman itu nanti karena banyak gunung-gunung meletus di dunia. Sudah dibedah dan diurai oleh para tokoh dan ahlinya. Mereka mengatakan tidak separah dampak dukhan yang disebutkan oleh Allah di akhir zaman. Maka tidak bisa gunung merapi. Ada yang mengatakan akibat di perang nuklir nanti di mana-mana bom nuklir diledakkan. Juga belum bisa menggantikan posisi yang menyebabkan bumi gelap selama 40 hari 40 malam. Seluruh kulit orang-orang kafir melepuh, menggelembung dan pecah. Gendang telinga mereka pecah, biji mata mereka seperti keluar, kulit mereka menjadi buruk, terjadi perubahan genetika. Dan itu tidak akan terjadi kecuali oleh sesuatu yang sangat dahsyat. Ada yang mengatakan terbakarnya hutan karena dampak panasnya iklim di mana-mana, juga enggak ketemu. Ternyata para ahli akhirnya sepakat bahwa ini akibat serangan meteor. Baik, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, buka Al-Qur'an surat Ad-Dukhan, surat 44 Ad-Dukhan. Ini langsung ke intinya ya. Surat Ad-Dukhan. Surat yang ke-44 ayat 10 dan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadha 'adzabun alim. Artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Sekejap. Fartaqib di sini bukan hanya tunggu artinya. Kalau tunggu bahasa Arabnya intazir. Bahasa Arabnya tunggu itu adalah fantazir. Fantaziru. Seperti surah sajadah fantaziru. Inna ma'akum minal muntazirin. Tapi fartaqib, kalau ada yang pernah mondok dan belajar bahasa Arab, raqiba itu adalah mengintai, mengawasi. Artinya disuruh para pakar dan ahli untuk mempelajari. Intai apa yang akan datang kepada bumi. Dan tunggulah, itu baru benar tunggu, pasti akan terjadi. Ketika bumi sudah memancing sebab-sebabnya, maka akibat yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Dan ada indikasi. Di antara penyebab jatuhnya azab dari langit yang pernah terjadi kepada kaum Sodom, apa itu? Perbuatan homoseksual, menyebarnya perzinahan, menyebarnya perbuatan lacur. Lalu Allah datangkan akibat. Di dalam hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma fasya biqaumin zina." Ketika menyebar di suatu kaum perzinahan dan itu terang-terangan, maka tunggulah Allah akan datangkan azabnya dari langit dan azab itu tidak ada yang bisa menahannya. Sekarang orang dah buat, bukan hanya zina saja orang buat, homoseksual, bahkan seksual kepada binatang pun sudah orang buat, seksual ayah kepada anaknya juga sudah orang buat hari ini, anak kepada maknya juga sudah orang buat pada hari ini. Dan Indonesia mulai digerogoti untuk mengundang-undangkan perlindungan hak azazi manusia supaya menikahkan sesama jenis. La haula wala quwata illa billah. Taib kaum muslimin, belum lagi sogok menyogok, belum lagi riba, korupsi, belum lagi perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh para pembesar-pembesar negeri. Ditambah lagi rakyat juga semakin brutal dalam mencari rezeki, tak peduli halal atau haram. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lanjut. Inilah azab yang beri. Ada lima hal. Saya tuliskan ayatnya di sini. Oke, tidak usah saya tuliskan. Fartaqib, sudah saya uraikan tadi fartaqib. Berarti kita disuruh untuk mempelajari sebab-sebabnya, intai dan incarlah waktunya. Lihat syarat-syaratnya sudah ada belum? Tanda-tandanya sudah disebutkan Nabi, ada tiga. Kalau wanita-wanita sudah banyak jadi penyanyi dari umatku, musik-musik sudah menyebar luas di mana-mana, kemudian barang-barang haram, minum-minuman keras sudah mudah dikonsumsi di mana-mana, apalagi negara seperti kita sudah mencoba mencabut peraturan
pelarangan berjual beli miras. Semakin jadi, dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia hari ini. Tanda-tandanya, indikasinya sudah lengkap. Syarat-syaratnya juga sudah ada. Fartakib, tunggu kalau begitu. Nunggunya sambil awasi. Dan NASA telah memberikan pengumuman tentang kemungkinan bumi kita mengalami serangan meteor. Dan mereka hanya sekedar menyampaikan, itu pun mereka punya prinsip, tidak boleh buat panik manusia. Kalau ini benar beritanya, jangan buat panik manusia. Tapi mereka melakukan persiapan, curang Pak. Mereka tidak menyampaikan pada kita, fasilitas untuk mengetahui itu ada di tangan mereka. Alasannya jangan buat publik, jangan buat publik ini menjadi panik. Lalu mereka persiapan, biar nanti hari terjadi rasakan saja langsung. Sementara kita sudah di dalam, sudah siap-siap. Bunker mereka sudah siap 6 di dalam bawah tanah Amerika Serikat. Satu bunker dapat menampung 500 ribu manusia. Bunker terakhir 2012 kemarin, bunker ke-6. Rusia telah mempersiapkan bunkernya juga. Ada 3 bunker. Inggris telah mempersiapkan bunker. Australia telah mempersiapkan bunkernya. Singapura yang terdekat juga telah mempersiapkan 10 tahun yang lalu dapat menampung 250 ribu manusia. Dan di dalamnya dipersiapkan stok makanan selama 1 tahun untuk manusia yang hidup di dalam bunker itu. Subhanallah. Energi cadangan sudah mereka siapkan, obat-obatan mereka siapkan selama 1 tahun untuk di dalam bunker. Mereka persiapkan, tetapi kepada kita, jangan kabarkan siapa-siapa. Kalaupun ada pemberitaan-pemberitaan yang menggambarkan bahwa itu pasti terjadi, langsung tepis dan katakan enggak akan ada yang kena bumi. Nah, ini bahasa mereka, enggak akan ada yang kena bumi. Sementara mereka sudah siap-siap. Tapi inilah gaya mereka, memang Illuminati sudah punya program. Program mereka adalah New World Order, ya, di mana masa depan yang akan datang orang-orang yang telah mereka tentukan yang layak itu hidup, yang lain-lain mampus aja semua. Orang-orang yang layak hidup itu sudah terdata siapa orangnya, dari keluarga mana, bagaimana pembelaan mereka kepada Yahudi, dan ini termasuk orang elit nggak di dunia. Mereka lah yang dipantaskan masuk ke dalam bunker-bunker itu, yang tidak terhitung. Yang tidak termasuk dan gak masuk dalam catatannya Illuminati, mereka buat bunker kecil-kecil sendiri Pak di dalam, karena punya fulus, dia konglomerat, tapi gak masuk dalam hitungan, dia buat sendiri bunker-bunker. Termasuk jenderal-jenderal di Amerika yang tahu bahwa apa yang akan terjadi, mereka buat bunker sendiri untuk keluarganya, masuk ke dalam tanah. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang NASA yang beberapa orang tidak terpilih, buat bunker juga sendiri. Kaum muslimin, mereka persiapan. Umat Islam gak boleh lakukan persiapan, karena umat Islam memang ditarget untuk habis. Begitu juga seluruh agama-agama yang lain oleh kaum Illuminati. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma ta'tis sama. Sama, pada hari langit mendatangkan. Berarti ini memang dari langit. Memang dari langit. Kalau tadi dikatakan gunung meletus akibat perang nuklir, perang dunia ketiga dengan perang nuklir, jadi tertolak dengan ayat ini. Ini harus dari langit. Ta'ti minas sama, ta'ti sama, ya. Langit mendatangkan bidukhanin mubin. Dukhanin mubin. Dukhan itu artinya adalah kabut yang teramat sangat tebal lagi panas. Dukhan. Dukhan. Mubin. Penjelasan mubin, lihat di kitab ensiklopedia akhir zaman, diuraikan kalimat mubin di situ. Ini benar-benar debu asap kabut yang teramat panas menyatu. Kaum muslimin, sayang saya tidak sempat untuk menayangkan kembali video kemarin, tapi Bapak Ibu bisa melihat langsung di YouTube bagaimana masuknya meteor ke bumi kita, dan satu meteor itu akan menyebabkan terjadinya asap yang sangat tebal. Sementara meteor itu tidak satu, dia akan banyak. Satu meteor itu berasap dengan asap yang sangat tebal. Asapnya lebih beracun daripada asap Gunung Merapi, lebih beracun daripada asap akibat letusan bom nuklir. Asap yang tebal ini menyebabkan manusia berkata, dilihat di surat At-Tur, manusia akan berkata nanti, apa kata manusia? Yaqulu hadza, mereka berkata, hadza sahab markum, ini adalah awan yang tumpang tindih saking tebalnya Pak. Meteor shup, 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 shup. Meninggalkan kesan awan yang sangat tebal tumpang tindih.
Perhatikan kaum muslimin, Michel Pen ketika menjelaskan satu meteor ketika masuk ke bumi dengan diameter 2 km, maka kekuatan meteor ini, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir kalau ia menghantam sesuatu. Kekuatannya Pak, 1 juta bom nuklir. Kalau diameternya cuma 100 meter saja, maka kekuatan ledakannya hanya 100 kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki Hiroshima. Kalau satu meteor itu hanya garis diameternya 100 meter. Kalau garis diameternya adalah 2 km, kekuatannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Sementara New Wise ini adalah produk terbaru dari NASA yang diluncurkan dan mempunyai ketelitian yang lebih tajam. Sekarang ini sedang menangkap belasan ribu meteor, besarnya ratusan meter, sedang meluncur ke arah bumi, belasan ribu. Sekarang ini kaum muslimin, ada di antaranya yang besar lebih daripada itu, ada yang tidak terbaca tetapi dia sangat kuat. Ini sekarang sedang menuju ke arah bumi. Ini mengenai kita enggak? Allahu a'lam. Sekali lagi, melihat syarat-syaratnya sudah lengkap dibuat oleh penduduk bumi. Melihat tanda-tandanya dan sebab-sebabnya sudah hampir lengkap dibuat. Tinggal nunggu akibat saja lagi. Fartaqib, maka tunggulah sambil terus awasi. Tapi Allah Maha Adil. Bapak akan terkejut nanti betapa adilnya Allah Subhanahu Taala. Mendengarkan uraian Nabi nanti di halaman 604. Subhanallah, kita bangga dan bahagia dapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa Nabi mengatakan sebelum jatuh menghantam bumi, kalian akan melihat semacam tiang dari api di atas langit yang berputar-putar mengelilingi bumi, satu bumi bisa melihat selama 3 hari berturut-turut. Di hadis yang lain Nabi mengatakan selama 7 hari berturut-turut. Nah, Nabi mengatakan kalau kalian sudah melihat itu, persiapkanlah makanan untuk keluarga kalian yang dapat bertahan selama 1 tahun. Jadi ada kesempatan untuk mempersiapkan makanan. Apa makanan terbaik yang disiapkan ketika itu bisa bertahan selama 1 tahun? Nanti pembahasannya, kita lihat di kitab nanti ya. Jadi hadisnya subhanallah, dibigiring kita oleh Rasulullah bagaimana cara menyikapi perkara ini. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang lanjut. Yaghshannas. Dukhan ini yaghshannas, menyebabkan manusia terselimuti. Kalimat ghasha, yaghsha, terbungkus dalam kegelapan yang sempurna, Pak. Kalimatnya sempurna ya. Yaghshannasa. Seluruh manusia yang ada akan terbungkusi oleh dukhan ini. Yaghshannas. Lalu ternyata ini bukan dukhan biasa, membawa pesan adza adzabun alim. Ini adalah azab yang teramat sangat pedih akibat dari sebuah sebab. Akibat dari sebab-sebab. Hadza adzabun alim. Ustaz, kita kan banyak juga orang-orang saleh, kita kan banyak juga orang-orang yang taat. Kena kita Ustaz? Naam, kita semua akan kena. Tetapi ada kabar baik insyaAllah ta'ala. Kabar baiknya, orang yang sebelum kejadian ini dia beriman, dia kuat berzikir, banyak berdoa, amal solehnya sesuai sunnah, dan banyak Allah jadikan mereka kalaupun meninggal syahid. Orang syahid meninggalnya tahu sakitnya gimana? Seperti kena cubit, kata Nabi. Seperti kena cubit, enggak terasa sakitnya. Kena cubit sikit, coba aja cubit, segitulah sakitnya. Sementara kedua matanya dibuat oleh Allah telanjang melihat pemandangan surga yang di sana tempatnya. Seluruh orang beriman sempat kalau dia meninggal dunia karena kejadian ini, insya Allah dia syahid. Jadi jangan khawatir. Sampai-sampai anak saya yang gadis kecil berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, jadikan kami sekeluarga besar ya Allah syahid karena meteor. Ya, anak kecil berdoa. Setelah dia tahu, dia minta, ya Rob, kami ingin syahid. Karena memang hidup setelah jatuhnya meteor sangat berat, Pak. Kalau boleh memilih, kita minta pada Allah agar kita tidak lagi hidup setelah meteor jatuh. Berat, berat sekali kaum muslimin. Baik, mari kita dengarkan uraian deskripsi imajinatif dari para astronom. Bagaimana jatuhnya satu meteor. Kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan urut-urutan akibatnya, tafadhol buka di kitab ini. Zikir akhir zaman, yang enggak bawa kitab, buat halamannya. Dari halaman 278.
saya uraikan sekarang. Dari halaman 278. Situ ada nomor 1, kejadian kedua, kejadian ketiga, akibat jatuhnya meteor. Urail ini ilmiah, karena ini dipaparkan oleh para pakar, para astronom, seperti sekelas Michel Payne. Apa kata beliau? Berikut ini. Meteor yang mempunyai kekuatan ledakan ratusan bahkan sampai ribuan kali lipat bom nuklir, ketika menghantam bumi kita, jika ia jatuh ke laut, maka menimbulkan kekuatan gelombang tsunami sampai 230 meter ketinggiannya, Pak. Tsunami. Maka akan banyak kota-kota di muka bumi ini yang tenggelam. Denmark, Florida, Chicago, New York, Kuala Lumpur, Jakarta, New Zealand, tenggelam. Karena banyak kota-kota besar di muka bumi dibuat di tepi pantai, betul tidak? Tenggelam. Bangladesh akan hilang 70% dari pulau-pulaunya. Belanda akan hilang dari peta bumi dunia. Indonesia akan kehilang 20% pulau-pulaunya. La haula wala quwata illa billah. Terus dijelaskan oleh beliau. Ketika dia menghantam kutub utara atau kutub selatan, maka kutub ini meleleh. Bakalan banyak daratan-daratan muka bumi yang tenggelam. Kalau dia jatuh ke daratan, dan ini yang paling tepat sesuai dengan ayat dan hadis, karena terjadi dukhon. Sesuai dengan hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas dalam kitab Tafsir Al-Hafiz ibn Kathir. Hadis ini dari diriwayatkan dengan sanad ibn Jarir, dan juga dari Al-Hakim dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Bahwa kata Abdullah ibn Abbas, semalaman saya tidak bisa tidur. Semalaman saya tidak bisa tidur. Kenapa, Tuan Guru, tanya murid-muridnya? Salah satu murid yang bertanya adalah murid yang pagi tadi subuh saya sebutkan namanya, Abdullah, siapa namanya? Ibnu Abi Mulaikah. Kenapa, wahai Tuan Guru? Karena sudah datangnya, sudah meluncurnya meteor di atas langit bumi kita. Maka saya fikir besok pagi akan datang dukhon yang mengetuk setiap pintu rumah kita. Datang dukhon yang mengetuk. Coba lihat, sahabat memahami, apabila meteor jatuh, maka yang terjadi adalah dukhon. Dan ini tepat menurut Michel Payne, pakar senior dari astronom dunia, mengatakan kalau meteornya jatuh ke daratan bumi kita, bumi langsung melengkung, Pak. Langsung melengkung. Apalagi kalau sempat besar, lengkungannya bukan tanggung-tanggung. Sampai puluhan kilometer, Pak. Melengkung. Kemudian kedalamannya bisa sampai ratusan, bahkan satu kilo lebih. Apa yang terjadi? Tanah-tanah dan kerak-kerak bumi yang ada, ya, dasar-dasar bumi yang ada, menjadi partikel-partikel yang membumbung ke udara dalam keadaan panas. Titik ledakan itu sampai 100-200 kilometer akan terbakar dan menguap menjadi karbon. Lihat kemarin, ledakan yang sudah kita tontonkan kemarin, menguap menjadi karbon. Kalau sempat kita meninggal karena itu, Pak, itu meninggal yang hampir enggak kerasa itu. Mudah-mudahan jatuhnya di Jakarta gitu. Nauzubillah ya. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu udaranya langsung menjadi panas akibat ini. Panas udara ini langsung berbagi rata ke muka bumi. Karena partikel-partikel yang membumbung ke udara dan membentuk asap serta debu yang teramat sangat panas ini, Pak, dengan gelombang kejut dari kekuatan ledakan dengan laju kecepatan 800 km per jam, secara cepat bumi ini terbungkusi oleh partikel-partikel tadi. Bergabunglah partikel-partikel yang panas dan sudah menjadi debu ini, Pak, dengan asap dari meteor yang tadi menembus atmosfer bumi kita, menyatu. Ini menjadi tambah panas. Makanya kata Rasulullah, seluruh orang kafir di muka bumi ini terbakar kulit mereka, melepuh kulit mereka, pecah beberapa pembuluh darah mereka, dan mengeluarkan asap dari lubang hidung mereka, dari mulut mereka, dari dubur mereka, bahkan dari lubang telinga mereka mengeluarkan asap. Lihat urut-urutannya di dalam hadis yang saya sebutkan dalam halaman kitab Zikir Akhir Zaman. Demikian juga urut-urutan yang terjadi, urut-urutan yang terjadi akibat jatuhnya meteor, Bapak Ibu yang kami muliakan. Setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya? Bumi ini gelap gulita. Bumi ini gelap gulita. Cahaya matahari terhambat oleh tebalnya partikel-partikel debu dan asap yang tadi menyatu. Subhanallah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, berat untuk hidup. Orang kelaparan, sementara apa-apa tidak bisa dilihat. Berharap bisa menemukan kulkas, siapa tahu ada makanan di dalam.
Ternyata listrik sudah lama terputus. Kenapa terputus? Mendekat saja meteor yang jumlahnya begitu besar, dan meteornya adalah tipe siderit. Siderit ya tulisannya, siderit. Tipe meteor besi, Pak. Yang di dalamnya mengandung kekuatan yang dapat menghentikan semua teknologi yang ada di bumi. Kalaupun ada ikan dalam kulkas, ikannya sudah busuk. Ada daging, dagingnya sudah mencair. Ada apa yang disimpan sudah busuk. Maka makanan yang paling awet ketika itu memang kurma, Pak. Kalau Bapak mau tahu apa rahasia kenapa Nabi menyuruh kita mempersiapkan kurma, termasuk batang kurma yang paling bandel, yang mampu bertahan lama bagaimanapun iklim di luar, dia mampu bertahan, itu kurma. Pantasan Nabi mengatakan kalau besok sudah dekat kiamat, tanam hari ini kurma. Wajar loh kalau Rasulullah memerintahkan demikian, karena kurma termasuk yang mampu bertahan dengan dukhon selama 40 hari 40 malam. Bapak Muhaimin Iqbal, berulang-ulang nama beliau saya sebutkan, ajak konsultasi dengan beliau, beli bibit-bibitnya, dan beliau akan bertanggung jawab dengan timnya sampai berbuah. Satu batang itu cuma 500 ribu, Pak, tetapi satu batang itu dapat menjamin hidupnya satu keluarga besar kita, insyaallah ta'ala. Tayyip, kaum muslimin, kita lanjutkan deskripsi lanjutan daripada para pakar astronom dengan jatuhnya meteor. Akibat ledakan tadi terjadilah gempa yang teramat dahsyat di bumi. Di mana-mana gedung-gedung banyak yang runtuh, jembatan-jembatan banyak yang putus, terjadi kemacetan total di mana-mana. Macet putus di mana-mana, Pak. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Belum lagi dampak teknologi terhenti. Subhanallah, makin lengkap sudah, makin lengkap. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi ini menyebabkan manusia tidak bisa kemana-mana, dirundung kelaparan, gelap gulita. Apa yang harus kita buat? Mesti buat apa? Gelap, oksigen yang segar untuk dihirup hampir-hampir tidak didapat. Orang yang punya bunker di dalam tanah, mungkin dia yang punya solusi. Tapi kita nggak tahu lagi, bunker dalam tanah itu menggunakan teknologi nggak? Hah? Jangan-jangan yang masuk bunker mampus di dalamnya selama-lamanya, karena udah nggak bisa keluar. Semua teknologi termasuk cadangan udara mereka, makan semuanya membusuk dan udara nggak masuk, mampus di dalam kan? Makanya selamat kita nggak pakai bunker-bunker, Pak. Biar aja orang-orang kafir itu pakai bunker. Bunker kita adalah Allah dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal soleh kita. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita lanjut. Setelah ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu sholat? Bagaimana cara kami membedakan waktu sholat? Nabi menjawab, kamu kira-kirakan saja. Kira-kira ada masuk subuh nih. Kita bertanya, apa jam tangan gak ada ketika itu? Bisa jawab gak? Bisa jawab gak? Ini masuk teknologi gak nih? Musnah yang pertama. Yang kedua, dukhon. Dengan dukhon itu kaum muslimin gak ada yang bisa kita lihat. Boro-boro jam tangan yang begini kecil, telapak tangan saja kamu tempelkan dekat wajah kamu, lam yakad yaraha, kamu tak mampu melihat apa-apa. Boro-boro mau lihat jam dinding. Jadi memang kalaupun ada, Pak, di ruang bawah tanah lah ada jam, jamnya berhenti. Jadi kita memang gak bisa mengetahui ini siang atau malam, ini zuhur apa isya. Makanya kata Nabi, kamu kira-kirakan saja waktu sholat. Tapi yang pasti dalam kegelapan itu ada sebuah analogi yang sama, subhanallah. Di dalam hadis yang dhaif dari Nu'aim bin Hammad, tolong baca kitab yang bawa kitab zikir akhir zaman, ada? Nanti kalau tidak buka, catat halamannya saja. Buka kitab halaman 288 dari kitab zikir akhir zaman. Halaman 288. Tolong dibacakan sahabatku, halaman 288. Ini nih. Oh, ada ya. Alhamdulillah. Tolong dibacakan halaman 288. Apa yang akan terjadi? Nampak? Tolong bacakan hadisnya. Ketika kegelapan itu terjadi, apa yang harus dibuat? Silakan. Dalam hadis Nu'aim bin Hammad disebutkan, jika kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat. Naam. Awas, di hadis yang lain hari Jumatnya bulan Ramadan. Tapi ingat, ini hadisnya dhaif semua. Tapi kita tidak punya panduan yang lain kecuali hadis dhaif ini. Sekali lagi, hadis dhaif tidak boleh kita bina di atasnya akidah dan keyakinan, akan tetapi boleh jadikan sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan. Karena sumber daya yang lain tidak ada, turuk yang lain tidak ada, informasinya cuma adanya ini, maka ini yang bisa dilakukan, dan ini juga tidak bertentangan dengan nusus yang lebih kuat di atasnya.
Lanjut. Hari Jumat ya, lepas salat subuh. Hari Jumat lepas salat subuh. Di mana salat subuh di Adzikra? Salat subuh di mana? Yang pasti kalau standarnya Nabi ngomong di Jazirah Arab, berarti standarnya Jazirah Arab, Mekah Madinah. Salat subuh di sana berarti sini jam berapa? Kita beda 4 jam loh. Kalau di sana subuhnya jam 5, sini jam berapa berarti? Kita lebih awal. Jam 9 ya. Jam 9. Jam 9 di sini, jam 5-an di sana. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Lanjut. Masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Sebentar. Tadi apabila lepas salat di hari Jumat lepas salat subuh, kalian mendengar apa tadi? Bunyi soihah, dentuman yang besar, menandakan ledakan sudah terjadi. Apakah ledakan meteor yang menghantam atmosfer bumi kita? Dedum. Orang-orang di sana dapat mendengarnya, ataukah ledakan jatuhnya meteor itu ke bumi? Karena kekuatan yang sangat ratusan kali lipat daripada bom nuklir. Terdengar. Apa kata Rasulullah SAW? Segeralah kamu tinggalkan masjid. Berarti yang sedang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, tinggalkan masjid, langsung masuk ke dalam rumah-rumah kamu, ya, begitu. Terus tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang ventilasi. Bisa menjawab kenapa Nabi perintahkan itu? Tutuplah pintu-pintu yang ada, pintu-pintu rumah, ventilasi-ventilasi dan ruang-ruangan sirkulasi udara yang ada, tutup. Kenapa? Jawab dulu, kenapa? Karena debu dan asap yang akan masuk, jadi mesti ditutup pakai kain, kayak pakai apa, pakai gorden, kayak pakai apa, pokoknya tutup. Dan yang paling khawatir kita Pak, yang mengandalkan kaca doang, ini kaca akan pecah. Coba saja lihat ketika meteor jatuh di Siberia Rusia, lebih daripada 3000 gedung, ya, rumah-rumah yang ada dindingnya dari kaca itu pecah, dan kacanya melesat seperti anak panah Pak, seperti peluru. 1200 korban manusia. Padahal meteornya baru melesat aja baru tuh. Belum lagi jatuh. Udah kayak gitu. Masyaallah. Makanya kaum muslimin, saya anjurkan ini persiapan. Wallahu a'lam. Rumah-rumah kita yang ngandalkan kaca dindingnya, ya. Ketika udah dekat hari-harinya, ke kaca udah sudah teramat dekat semacamnya, standby-kan penutup yang cepat saji. Penutup itu cukup kuat dan permanen, terserah mau dari besi, mau dari bat, mau dari apa, kayu, dari apa, pokoknya ketika kita sudah mendengarkan hiruk pikuk keributan jatuhnya meteor satu tempat, kita ada waktu loh Pak, kita ada waktu. Perjalanan 800 km perjalanan gelombang kejut daripada ledakan meteor itu sampai ke Indonesia ini ada beberapa jam. Kalau jatuhnya umpamanya di Afrika, kalau jatuhnya di sebuah riwayat Nabi mengatakan, kita baca di kitab ensiklopedia, nanti di wilayah timur, kata Nabi, wilayah timur, awas, jatuh meteor itu di wilayah timur, di wilayah timur. Wilayah timur itu di mana? Kalau Nabi sedang ada di Madinah, di mana wilayah timur? Hah? Timur itu luas Pak, mulai dari India terus ke bawah Cina, Jepang terus ke bawah Malaysia, Indonesia terus ke bawah Australia. Nah, enggak tahu nih, yang mana nih? Hadisnya baca di sini nih, di kitab ensiklopedia akhir zaman. Jatuhnya meteor itu di wilayah timur. Kita enggak tahu timurnya yang mana. Apakah timur itu Australia? Karena di Australia sudah LGBT sudah resmi. Betul tidak? Saya waktu di Australia kemarin, Pak. Ribuan kaum homo telanjang bulat ke tengah-tengah jalan. Dalam keadaan bangga. Ada hari besar mereka, Pak. Dan itu sudah diundang-undangkan, dilindungi di Australia sekarang. Apakah jatuhnya nanti di Australia? Wallahu a'lam. Atau jatuhnya di Pulau Jawa? Wallahu a'lam. Ataukah jatuhnya di Malaysia? Wallahu a'lam. Atau jatuhnya di India? Wallahu a'lam. Sekali lagi, wallahu a'lam. Yang jelas hadisnya mengatakan di timur. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, tutuplah pintu-pintu kamu yang ada, ventilasi-ventilasi yang ada, buat apa kamu dalam rumah? Coba teruskan hadisnya. Dan selimuti diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar as-soihan, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah Maha Suci Al-Qudus, Subhanal Qudus,
Maha Suci Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus, Rabbun Al-Quddus, karena barang siapa melakukan hal itu akan selamat, tetapi siapa yang tidak melakukan hal itu akan binasa. Hanya ini hadis yang kita temukan tentang apa yang dilakukan ketika itu baru saja terjadi. Dan ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi masalahnya tidak ada panduan yang lain selain hanya ini. Sedaif apapun hadis, selama itu masih dianggap hadis, dia masuk dalam hadis ahad. Hadis ahad tetap saja hadis dari Rasulullah SAW. Kenaknya hadis hanya pada sanad. Kalau hadis dhaif ini bertentangan dengan hadis lebih kuat, maka hadis dhaif ini dibatalkan. Demikian kesepakatan para ulama ahli hadis. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan apapun yang di atasnya. Oleh karena itu, hadis ini satu-satunya yang dapat kita dengarkan sekarang. Terjadi nanti apa yang dibuat? Maka yang di Indonesia, kalau mendengarkan suara gelegar, sempat ada berita, masih sempat diberitakan, meteor sudah jatuh dalam jumlah diperkirakan terjadi bencana besar di dunia. Ya sudah, kita segera masuk ke rumah. Masuk ke rumah, tapi sebelumnya sudah ada kabar baik dari Nabi. Kalian menyaksikan, satu bumi, kata Rasul, akan menyaksikan adanya meteor yang berekor, meteor yang seperti tiang terbakar, kata Rasul, mengelilingi bumi selama 3 hari, satu penduduk bumi bisa melihat sebuah aba-aba yang sempurna dari Allah. Untuk orang beriman, kita udah tahu duluan. Orang kafir yang gak malas ngaji, mana pula orang kafir ngaji ya. Orang-orang Islam yang malas ngaji ini yang kasihan. Makanya saya sangat bernafsu, sangat bersemangat kalau sempatlah pengajian ini merata ke seluruh masyarakat muslim kita yang ada, khususnya di Indonesia. Kalau ini belum Allah takdirkan, maka mungkin saja ini hadiah khusus dari Allah untuk orang-orang yang mengejar ilmu seperti bapak-bapak. Kemarin Trans TV mau datang kepada saya sedang umroh. Mereka mengatakan, Ustadz kami mau datang. Ustadz di mana sekarang? Kami mau meliputi Ustadz untuk kajian 1 bulan full. Kami tayangkan per 10 menit di TV. Saya katakan saya sedang umroh. Waduh, kata mereka. Ya, mungkin ini jalan saya harus bicara di situ. Alhamdulillah untuk beritahukan masyarakat kita, khususnya orang-orang beriman. Yang percaya percayalah, yang tidak pasti akan tetap saja enggak percaya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya maka silahkan percaya. Yang enggak percaya silahkan tolak. Itu loh firman Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Lalu setelah itu kata Rasulullah, siapa yang melakukan ini dia selamat, yang tidak melakukan ini dia celaka. Mohon diulangi kembali urutannya bagaimana tadi. Dengarkan semua. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar as-soihah, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Maha Suci Al-Quddus, Subhanal-Quddus, Maha Suci Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus, Rabbun Al-Quddus. Karena barang siapa yang melakukan hal itu akan selamat, tetapi siapa yang tidak melakukan hal itu akan binasa. Nah, masuk ke dalam urutannya selepas sholat subuh di masjid, terdengar suara menggelegar, segeralah lari ke rumah. Subuhnya kan dalam 1 bulan Ramadan kan banyak subuh, ini ada 4 subuh kan, hari Jumatnya, maka salah satunya akan terjadi. Kemarin ada yang nelfon saya, Pak Ustadz, udah Jumat ketiga nih Pak Ustadz. Emang kenapa, saya bilang, kok belum jatuh meteornya? Antum jangan berharap yang buruk, saya bilang. Bersyukur antum gak jatuh pada tahun ini. Kalau perlu selagi kita hidup jangan pernah jatuh. Ini malah nanya saya. Seperti nantang saya, mana Pak Ustaz meteornya? Antum dengar baik-baik ceramah saya di sana. Allahu a'lam kan jadi kunci kita. Allahu a'lam, Ramadannya kapan? Toh itu juga hadisnya dhaif. Gak boleh dibina di atasnya keyakinan. Tetapi jatuhnya pasti. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Para pakar astronom juga mengatakan dukhon terjadi hanya gara-gara meteor. Ini sudah jelas. Kapannya Allahu a'lam. Camkan baik-baik wahai sahabatku, saya bilang. Camkan itu baik-baik. Baik. Selanjutnya masuk ke rumah, tutup pintu, kunci jendela, tutupi ventilasi yang ada. Kalau yang sudah punya rumah kaca, mudah-mudahan sudah standby di luarnya apa yang bisa di, karena kuatnya tekanan gelombang angin dan debu yang dibawa oleh kekuatan laju ledakan itu, Pak, menyebabkan kaca-kaca pecah. Makanya tutupi itu semua. Kalau kaca pecah atau apa juga tutup pintu. Kaca yang gede tengah-tengah. Ya kan? Maka standby, Pak. Standby kan. Baik. Kau muslimin, selanjutnya apa? Rasul mengatakan, kalau kamu mendengar suara gelegar, berarti bila jadi yang pertama tadi adalah dentuman di atmosfer.
kemudian yang kedua jatuhnya di daratan bumi, maka selimutilah tubuh kamu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, sujudlah kamu arah kiblat mana? Sujud situ dalam selimut, dan bacalah itu dalam sujud, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Siapa yang membaca itu, naja. Siapa yang tidak membacanya, faqad halaka, dia binasa. Yang membacanya dia selamat, yang tidak membacanya dia celaka. Dalam kegelapan 40 hari 40 malam itu apa yang dibuat? Mari kita lihat, mari kita lihat penjelasan berikut, di mana kita diperintahkan untuk meniru amalan zunnun di dalam perut ikan. Amalan zunnun dalam perut ikan. Buka Al-Qur'an, buka Al-Qur'an. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 87. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 87. Awas, ini untuk menganalogikan kejadian 40 hari 40 malam akibat dukhan mirip dengan 40 hari 40 malamnya zunnun dalam perut ikan. Maaf kaum muslimin, zunnun dalam perut ikan, ada lampu enggak? Dalam perut ikan enggak, gelap gulita. Ada udara yang bisa dihirup enggak oleh zunnun? Siapa zunnun ini? Nabi Yunus ya. Ada udara yang bisa dihirup enggak? Enggak juga. Ada makanan enggak? Enggak juga. Bahkan yang menyelimuti zunnun yang dapat mengancam kehidupan, cairan yang beracun. Inilah yang menyelimuti kita di masa dukhan. Tepat 40 hari 40 malam dalam kegelapan, oksigen hampir-hampir susah didapat, enggak ada makanan, tidak ada minuman, ya kan? Bahkan yang ada sekitar kita berbahaya untuk kehidupan kita, persis seperti nasibnya zunnun dalam perut ikan. Sekarang lihat surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baca. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zunnun lari dari kewajiban dakwah, enggak sabar karena kaumnya menentang dakwah. Allah marah. Dan Zunnun pun dihukum oleh Allah masuk dalam perut ikan. 40 hari 40 malam gelap di dalam, Pak. Menurut hukum akal, harusnya 2-3 menit dalam perut ikan itu sudah meninggal. Menurut hukum akal. Kenapa? Enggak ada oksigen yang bisa dihirup, enggak ada makanan yang dapat bertahan hidup. Semua yang menyelimuti tubuh adalah benda-benda yang berbahaya dan beracun. Tapi ternyata Zunnun dibiarkan oleh Allah tetap hidup. Kenapa? Ayat berikutnya di surat berikutnya, Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami dengarkan doanya dan zikirnya Zunnun. Awas, zikir dan doa Zunnun. Dengan itu kami selamatkan Zunnun. Apa yang dibaca Zunnun dalam perut ikan? Sama-sama. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lagi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang dibaca oleh Zunnun dalam perut ikan. Kami selamatkan dia. Fastajabna lahu wa anjaynahu minal gham. Kami dengarkan doa dan zikirnya Zunnun dalam perut ikan. Fanjainalah, kami selamatkanlah dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami akan selamatkan seluruh orang-orang yang beriman nanti. Nunji fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yufidul hadir wal mustaqbal.
Fi'il mudhari itu fungsinya adalah kata kerja yang gunanya untuk sekarang dan yang akan datang. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itu juga kami akan selamatkan ke depan orang-orang yang beriman. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang punya kitab zikir tadi tolong dibuka kembali. Di dalam kitab zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halaman 285. Halaman 285. Hadis yang kedua di bawah, ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun au bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi yufraju anhu. Qalu bala, qal du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, maukah kalian apabila aku beritahukan kepada kalian sebuah doa, tatkala seseorang di antara kalian ditimpa sebuah kesusahan atau musibah duniawi, ia memanjatkan doa tersebut. Meteor jatuh itu musibah duniawi enggak itu? Bencana duniawi enggak itu? Setelah itu ada kesusahan enggak? Ada. Maka jika ia baca doa ini, jika ia lantunkan zikir ini, pasti Allah akan selamatkan dia. Lanjut hadisnya. Ia memanjatkan doa tersebut sehingga ia diberi jalan keluar dari kesulitannya. Seperti sulitnya Yunus dalam perut ikan lalu Allah keluarkan dia. Orang ini akan Allah hidupkan, Allah selamatkan dan Allah keluarkan dari kesulitannya. Terus. Para sahabat bertanya, tentu saja wahai Rasulullah, maka beliau bersabda, itulah doa zulmun. Tidak ilahi yang berhak mengibadahi selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah doa dzunnun. Kedengarannya sederhana, tetapi Bapak, kalau saya uraikan kepada Bapak Ibu semua, makna daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta menafikan segala macam kesyirikan yang ada. Dan subhanak engkau maha suci, menandakan kita sudah bergelimang dengan dengan dosa. Inni kuntu minal zalimin, pengakuan yang jujur. Kita ini sudah zalim, kita ini sudah zalim. Kita ini sudah banyak meninggalkan syariat Allah. Kita sudah banyak menginjak-injak larangan Allah. Kita sudah banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Kita telah banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Kita telah banyak menyia-nyiakan waktu yang diamanahkan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ulang-ulang dibaca, berulang-ulang dibaca. Allah pasti akan bebaskan dia. Tapi ini tentu saja istimewa bagi orang yang mengetahui jalurnya seperti ini. Betapa banyak yang enggak tahu. Saya rasa mungkin Indonesia jumlah penduduknya lebih 250 juta ya. Mungkin yang tahu perkara ini paling-paling baru 1 juta, 2 juta yang baru tahu. Hah? Dan dari yang sudah mendengar ini boleh jadi hanya 50-60% yang baru percaya. Yang lain yang enggak percaya ketika baru terjadi baru dia ingat, iya pernah Ustaz Zul pernah menyampaikan ini. Tapi dia udah enggak melakukan persiapan, udah enggak mengikuti alur bagaimana yang harus dibuat, urutan apa yang mesti dikerjakan. Karena enggak percaya awalnya jadi enggak melakukan persiapan. Nah kita yang percaya, kita lakukan persiapan. Kita berbeda dengan orang yang tidak percaya. Runutan terakhir nanti pembahasan kita adalah apa amalan dan persiapan yang harus segera kita buat. Insyaallah ta'ala. Sudah jam 9 lewat. Katanya tadi diperingatkan hanya sampai jam 9. Besok masih ada duha. Insyaallah ta'ala. Semoga besok bisa kita sempurnakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum sholat duha, silakan sholat duha. Nanti langsung menuju ke halaman depan masjid. Di mana? Halaman parkir untuk melaksanakan mendengarkan kajian dari murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dan yang belum punya kitab ada di bagian sebelah kiri daripada belakang masjid, di kantin sebelah kiri, di kantin sebelah kiri di bawah. Tafadhol dapatkan kitab ensiklopedia akhir zaman dan zikir akhir zaman. Baik.